kan gue yang nih yang tahu tentang gue juga. Iya, ngakuin sama yang satu. Makanya Bedang seperti durek. Gedenya juga sama. Iya. Durenya Bedang jadi tidak berduri. Iya. Rasanya legit. Rasanya legit. Iya. Benar sama. Iya. Ini yang YouTube. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang ini kita ketemu dengan orang yang punya tanaman ini, durian kumbukan, durian yang terkenal ya, durian yang apa istilahnya jawaranya Jawa Tengah. Selain gede, dia juga enak nikmat dan apa. Nanti kita akan wawancara dengan Pak. Tapi coba lihat sini, ini masih kecil tapi luar biasa ya, udah gede. Aduh, ini masih kecil Pak. Ini tempelan Pak ya? Tempelan, ya ini hasil dari sampingan. Sampingan. Oh, kita tambah kaki. Jadi tujuannya untuk memperkuat perakaran. Karena itu dulu batang ini sudah kenal. Tapi saya tidak senang dengan buahnya. Saya potong. Apa Pak tadinya? Dulunya D2 Pak. Oh D24. Kenapa enggak 4? Karena kenapa? Saya tidak senang karena hanya manis saja. Tidak ada rasa apa-apa. Akhirnya saya potong, kemudian setelah saya potong, saya hidupkan tunasnya 2, saya sambung kemudian saya sambung, terus saya tambahi akar. Tujuannya untuk memperkuat, karena itu boleh dikatakan cabangnya itu cabang samping. Jadi kalau tidak ditopang dengan akar 9, nanti patah. Akhirnya setelah saya sambung, saya kasih akar, setelah 4 tahun, faktanya itu berbuah. Dulu memang saya tidak yakin belum berani mengembangkan sebelum melihat buahnya langsung. Tapi sekarang sudah membuktikan buahnya besar, hanya dagingnya tidak terlalu kuning biasa, tebal dagingnya, bijinya tidak empet, ada bijinya tapi kecil, dagingnya tebal, rasanya manisnya dapat, pahitnya dapat. Nah, itu dia. Apa Kumbukarno itu terkenal istilahnya pahitnya lokal ya, itu terkenal. Keren, karena disitulah kekuatan dari Kumbukarno. Ada pahit yang menyengat. Pahitnya dapat, manisnya dapat. Hanya warnanya tidak kuning. Ini baru berapa meter? 3 meter, tapi udah buah. Ya. Rahasianya apa nih Pak? Rahasianya memang kalau kita menanam tanaman vegetatif, kalau kita benar klonnya, artinya kita mengambil bibit yang benar, kok 4 tahun tidak berbuah, itu bisa kita usahakan dengan yang disebut dengan topping. Topping itu memperhentikan pohon utama yang ke atas itu kita potong sedikit dengan harapan atau tujuannya untuk memperkuat cabang yang ke samping. Nah, cabang yang ke samping ini cepat besar, akhirnya akan tumbuh bunga dan jadi buah. Jadi itu rahasianya, kalau pohon itu kalau lama sekali tidak berbuah bisa kita topping. Itu akan mempercepat buah. Ini trik yang top ya. Saya banyak cara ya, atau misalnya siapa di kesamping kali. Nah, ini apa topping ini atau pemotongan di pucuk Pak ya? Ya. Nah, ini fungsinya apa? Pertumbuhan itu jadi terhenti. Sehingga tanaman itu konsentrasi ke generatif atau ke untuk nganunya atau produksi. Untuk produksinya gitu ya. Jadi enggak cuma sekedar apa? Tumbuh terus. Nah, ini bisa menjadi pemecahan bagi pemilik durian atau pohon durian yang 4 tahun berbuah Pak ya. Karena kita kadang pembibit ini janji 4 tahun berbuah, tapi ternyata ada faktor tertentu yang enggak berbuahnya. Dicari pemecahannya dengan cara pemecahan kayak ini. Top, potongin top di atasnya. Ini di desa mana Pak? Kalau Pak desa Gresun Kintan, desa Karanganyar. Di daerah Tuntang. Monggo kalau mau apa masalah-masalah pembibitan atau butuh bibitnya, di sini ada Pak ya, Kumbukarno. Ini nanti insya Allah saya membuat banyak mungkin nanti, karena kemarin belum berani, karena saya tidak berani spekulasi. Artinya Pak Rujuni terus terang, kalau belum membuktikan sendiri nggak mau buat, apalagi kalau belum buat Pak ya, nggak mau kalau dijadikan apa, maaf itu apa Pak namanya, batang atas itu nggak mau.
sebelum yakin enak rasanya, sebelum yakin berbuah cepat, dia nggak akan membuat-buat yang kayak gitu ya. Ini kemarin Pak ya, apa? Bulan ini Pak ya, habis ya. Alhamdulillah bulan ini habis. Sudah 4.000. Ya, tidak banyak lah ya. Banyak, dulu ya. Banyak Pak ya, makanan-makanan saya kan. Kemarin ini saya justru banyak yang mati sebelum saya bulan kandungan karena saya kegunakan air. Tahun ini kegunakan air. Saya mengorbankan batang bawah itu ribuan. Mati. Ya, saya kalah ya. Tidak nyukupin aja. Istilahnya Bapak, ini mengutamakan yang sudah ditempel itu Pak. Maju, maju kan. Istilahnya senang dengan apa? Istilahnya senang dengan apa? Lokalan Pak. Berapa lokalannya Pak? Oh banyak. Anggaran apa Pak? Yang kemarin itu Pak? Sebetulnya kalau di Ungaran sendiri kan ada, hanya induknya sekarang enggak. Itu Kanjeng. Kanjeng itu dari ini, Kanjeng. Kanjeng itu dari Gunung Pati sebetulnya, tapi sudah enggak ada induk. Terus gimana Pak? Udah buat bibitnya Bapak? Udah. Apa Pak istimewa? Istimewa maksudnya buahnya besar. Udah, tapi udah lonjong. Udah, dagingnya kuning. Bijinya ada, tapi kecil. Dagingnya tebal sekali. Manisnya dapat, pahitnya juga dapat. Itu sudah tidak ada itu. Di Gunung Pati sudah kehilangan. Betul. Karena ya. Saya dulu ngambil entres itu sekitar tahun 83. Di Gunung Pati. Ini upaya kita menyelamatkan apa durian-durian lokal yang sebenarnya bagus tapi Gunung Pati ada tapi ya, sekarang karena, tidak ada. Maaf ya karena pembangunan ya. Karena macam-macam ya. Karena dulu mau kena jalur listrik. Selain Kanjeng mungkin Bapak yang dia ada. Kalau selain Kanjeng saya ada sebetulnya kalau yang dari Semarang itu tapi maaf sekarang yang masih saya pertahankan itu seperti ya ini tadi seperti Kumbu Karno, seperti Kanjeng, ada lagi sebetulnya yang dari Jeporo itu sebetulnya ada Nyamar tiga di Jeporo masih nyam. Ada enggak? Nyam Petro itu di Jeporo masih enggak? itu yang bagus-bagus. Tapi jangan keliru, Petro ada 1 dan 2. Kalau kita keliru Petro yang 2 itu rasanya sudah kurang banget. Bukannya kulitnya tebal, jadi buahnya kecil. Istilahnya anakan ya. Kemudian banyak sekali. Namun sekarang ini kan ya maaf orang-orang Indonesia itu kalau sudah bibit dari luar itu kan segalanya sudah menang. Kalah semua yang dari lokal. Padahal itu rasanya belum tentu kalau kalah. Belum tentu. Hanya kita aja yang menggalinya itu yang belum sampai. Kita eksplornya belum ya. Pak yang dipanen kemarin itu berapa kilo Pak? Kira-kira kebetulan tidak ada tinggal tapi sebesar ini seperti ini sekitar 5 kiloan ya? Ya ada sekitar 4-5 kilo lebih besar. Saya kemarin buka itu sekitar 6 atau 7 itu muka lebih besar ya lagi. Mungkin karena pohonnya juga besar. Ini pohonnya aja nah, dalam artian memang ini jenis ya. Jenisnya durian besar ya. Jadi saya dulu punya pelanggan pas di saya bekerja di Bali itu ada pelanggan dari Blatap. Itu orangnya sudah sepuh. Kalau ke Getas itu tanya, ada Kumbu Karno enggak? Habis Pak, pulang, enggak jadi bibit. Hanya saking, satu itu. Saking percayanya dia sama Pak Rudi. Sudah pernah melihat ke Bojo langsung. Dulu. Itu sekitar sebelum tahun 90-an itu orangnya. Yang sudah sepuh, tahu dia kan, ada Kumbu Karno. Habis Pak. Tidak jadi beli bibit. Artinya begitu istimewa ya Kumbu Karno untuk apa kalangan-kalangan sini yang terutama untuk apa tetua di Jawa Tengah ini Kumbu Karno begitu diagungkan. Kita aja yang terkadang terus melupakan ya durian-durian yang top kayak gini. Ya itu aja. Nanti kita akan apa sambungkan dengan apa ketika kita makan Kumbu Karno. Ya jadi memang. Kita akan buktikan bahwa Kumbu Karno seperti yang dikatakan Pak Ujung memang top banget Pak ya dalam artian nggak kalah lah dengan apa durian-durian ya apa nah, dari warnanya luar atau introduksi ini hanya kuning ya itu aja terima kasih Pak Ujung yeah. Paling tidak ini sama-sama kita membuktikan bahwa bagaimanapun durian lokal masih bisa untuk di apa di lokal itu sebenarnya kalau kita mau menggali dimanapun setiap daerah pasti ada. Hanya kita aja yang tidak
Ya itu sebenarnya tugasnya pemerintah. Itu terus terang gitu. Pemerintah. Iya, pemerintah. Pemerintah yang mengorbitkan petani itu mau mengorbitkan kaya ngopo nak tidak didukung dari atas gitu. Enggak bisa. Nggih, itu aja. Terima kasih. Alhamdulillah kita di channel Sulismono yang membahas tentang bibit buah, dan sekarang ini saya ketemu sama teman-teman saya. Keluarga namanya apa? Apa tahu TV? Ya Allah. Saya cuma pesan ya, karena tadi udah rebutan atau udah makan banyak, ini nggak boleh lebih dari satu. Makanya durian orang banyak. Boleh. Saya tes terpatu. Satunya lagi menikmati. Dibuka dulu aja. Ini di sini. Jadi studio yang buka Mas Ulis. Semoga aja. Penempatan diri aja gede. Warnanya enak. Ini cincinnya nih. Iya, ini. Ayo. Foto. Ya. Biasanya kan memang cewek-cewek nek karo duren kan seneng rebah. Kayak aja nafsunya sama duren. Iya, ini duren. Udah keren. Bakarnan. Cepet. Oh, bakarna, ora kebakaran. Kebakaran mantu ae. Mantu. Are mantu. Duren kebakaran. Kumbakarno. Orang terdepan Galuh. Duren Kumbakarno. Aku dulu. Yang dibuka kolanda sama satu ya, Pak. Wah, Yudi re. Buka kolanda susu. Buka pelan-pelan, Pak Yudi. Aduh, dirang sakit, dinikmati. Nanti kita beli duren. Ya, ayo makan ya. Allah Pak Solih alasan. Jangan nyampe dulu. Allah Akbar. Allah Akbar. Bagus. Ya Allah. Mantap banget, sumpah enak. Luar biasa. Keren. Sampai pusing ya. Benar-benar endah. Enak banget, manis. Ya. Sampai pusing. Enak sekali, mantap. Mantap. Monggo Pak, komen Pak. Mantap. Mantap. Durennya kok kok kamu.
duriannya tidak enak. Kalau lainnya bilang mantap, saya bilang enggak enak. Kenapa? Karena cuma dapat satu. Padahal dari tadi dia baru datang loh ya. Mas, mbak tolong pegangkan. Ini lembut sekali ini. Itu tadi ya komen dari teman-teman tentang durian apa kendal durian batang yang mau enak banget namanya durian kembatan, dan nggak salah kalau dia juara di Jawa Tengah karena memang menikmati. Padahal maaf ya, ini kan sudah hujan ya, sudah agak apa tumbuh tunas-tunas, tapi dia masih mantap apalagi kalau kering gitu ya. Tapi alhamdulillah saya udah deg-degan nanya enak enggak tapi alhamdulillah enak. Thank you, terima kasih. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buatan Jawa ya aku. Podho. Podho ya. Para bojone ya podho. Lanang wedok ya podho.